Kakuma kum Kikuma Ni Sa'alahu sa'alahuma sa'alahum Sa'alaha sa'alahuma sa'alahunna Sa'alaka sa'alakuma sa'alakum Sa'alaki sa'alakuma sa'alakunna sa'alana sa Sa'alani saalana sekarang film mudhari Yaktubu yaktubani yaktubuna tubani yak tubuna tak tubu tak tubani yak tubna yak tak Aktubu naktubu, naktubu. Saya <coughs> ulang Film Mubari Yaktubu yaktubani yaktubuna Taktubu taktubani yaktubna Taktubu taktubani taktubuna Taktubina taktubani taktubna Aktubu naktubu naktubu fil uktub uktuba uktubu uktubi uktuba uktubna Baik, <coughs> alhamdulillah. Sudah hafal ya? Hah? Fil yang kemarin disuruhkan sudah? Siapa yang belum hafal? Siapa yang hafal? Baik, setelah antum hafal semua, Baik, kita berpindah ke Baik, sekarang kita berpindah di contoh-contoh ya. <coughs> Coba tasrif ulan dulu fa'ala fi'il madhi. Ayo, fa'ala. coba sa'ala Dorobah <coughs> Ayo sama-sama bersamaan kota <coughs> lah. kataba <coughs> Taib. Fir Mudari. Yaktu bu. yas'alu Satu lagi, yak tulu. Baik, Hasan filamur uktub uf'ul baik kenapa tidak ada suaranya <tuh> sudah ya itu gambaran sorof tapi kita berpindah di di buku kita yang kita baca. <tuh> Jadi sebagaimana yang telah kita terangkan, domir adalah sesuatu yang menggantikan dari isim zahir yang warna kuning. Wa yadullu ala mutakallimin, domir itu menunjukkan atas mutakallim. Sudah -tah? Dipelajari? Apa itu mutakallim? orang yang berbicara iya <coughs> ada dua domir mutakallim apa itu <coughs> domir ana dan domir ana dan nahnu taib au mukhatabin atau mukhatab domir mukhatab ada berapa ada enam ada anta antuma antum anti antuma antunna Taip Au Go'ibin Domir Go'ib Apa artinya menghutab tadi? Yang Taip Yang diajak bicara orang kedua Au Go'ibin Atau Go'ib Domir Go'ib ada berapa? Ada berapa Domir Go'ib? Ada enam juga Huwa huma hum Hiya huma hunna Go'ib apa artinya? Taip orang yang dibicarakan orang ketiga jelas ya orang yang dibicarakan <coughs> itulah huwa huma hum hiya huma hunna baik jadi 6 tambah 6 tambah 2 jumlahnya semuanya 14 baik kita lihat contoh-contoh domir al-munfasilah domir yang terpisah ini yang sudah kita pelajari ya tidak perlu dibaca ulang lagi tinggal antum melihat huwa huma hum ini tiga yang pertama lil mudzakkari untuk laki-laki ya untuk laki-laki iya kan huwa satu orang laki-laki huma dua orang hum banyak Kemudian berikutnya hia huma hunna hia satu orang perempuan huma dua orang perempuan hunna mereka Mereka perempuan Lil mu'annat Makanya lihat Lil mu'annati Untuk perempuan paham ini? Baik Secara keseluruhan Nam ini Huwa huma hum Hiya huma hunna Warna merah Itu Go'ibun Untuk go'ib Sudah dibahas Go'ib ya. Yang dibicarakan Orang yang dibicarakan <coughs> Berikutnya Anta Antuma antum Ini untuk laki-laki. Kamu satu orang laki-laki, kamu dua orang, kalian laki-laki. Paham ini? Berikutnya anti, satu orang perempuan, antuma dua orang, antunna kalian perempuan. Lil muannats untuk perempuan. Nah, yang keenamnya ini warna kuning semuanya mukhatab juga. Apa mukhatab? Yang diajak bicara, yang dikhitab, yang diajak bicara langsung. <coughs> Kemudian dua yang terakhir ana nahnu. Lihat di situ tanda panah ana nahnu. Ya, ana nahnu bisa untuk lil zakar laki-laki, lil muannats perempuan. Kedua-duanya mutakallim, si pembicara. Paham ini? Baik. Kemudian pindah di bawahnya lagi domir nasbin, domir nasab. Ini juga sudah kita baca. Ya, Cuman di sini dipakai kan e, contoh iyahu. Ya. Asalnya yang kemarin yang kita hafal adalah apa? Yang terakhir itu. Apanya? Hu-nya. Iya kan? Hu huma hum. Tapi di sini pakai iyahu. Nanti kita jelaskan apa maksudnya ini. Ayo kita baca iyahu hu, iyahum. Iyahu iyahuma iyahum. Terus ayo iyahu iyahuma <tip> iyahum hu ma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma ma iyaya iyana iya ma kita lihat contoh-contoh domir mutasil yang bersambung ya sudah kita terang ya domir mutasil itu itu hu huma iya yang tadi <tuh> bagaimana kalau dia bersambung dengan isim lihat al mutasil bil isim domir yang bersambung dengan isim jadi isimnya di situ yang dicontohkan di sini adalah baitun Iya kan apa sih baitun rumah Iya baitun artinya rumah asalnya kalau ya sebelum dia bersambung dengan domir dia ditanwin kan baitun ya nah, tapi ketika bersambung dengan domir dia tidak ditanwin kenapa tidak ditanwin akan datang nanti pelajarannya di nahwu dia adalah mudhof mudhofun ilaih baik jadi ada dua kata ini ada baitun ada hu jadi sebelum kita baca baituhu rumah Ambahu, apa artinya hu kemarin? Dia kan? Berarti rumahnya dia ya. Siapa dia? Satu orang, laki-laki Paham ini? Baituhu, rumahnya dia Taip. Ayo semuanya Baituhu, baituhuma, baituhum Terus Baiti Bukan Baina Baiti Baituna bayi Baiti Apa artinya Baiti Rumahku Jannati Surgaku Iya kan Sering dengar Baiti jannati Rumahku adalah surgaku Baik <coughs> Kalau saya ganti Apa misalnya Kita ganti apa Kolamun Iya Pena Kalau sambungkan yang demir bagaimana sumbanya, Kolamu Hu Ayo semuanya Kolamu Hu kolamu kolamu, kolamu kolamu kolamu, Kolami Kolamuna jadi seribu satu kata, seribu satu kata isim, Antum sudah bisa tasrif ketika bersambung dengan apa? Domir. Jelas ya? Ini contoh isim. Tapi berikutnya <coughs> ketika Domir bersambung dengan Harf di bawahnya. Ketika bersambung dengan Harf. <coughs> ya, yang dicontohkan di sini min ya? Min itu artinya apa? Dari. <coughs> di antara mananya apa? Dari. Ketika bersambung dengan Hu, Min Hu. Ya, nah, demikian pula nanti ala ya yeah. ayo semuanya minhu ayo semuanya sama-sama minhu Anhu. Anhu. anni iya anni anna minhu apa artinya minhu darinya iya siapanya satu orang laki-laki minhum dari mereka siapa mereka laki-laki <coughs> minka kamu siapa kamu satu orang laki-laki paham -laki. ini Taip, kita ganti. Uh, sebentar, ada contohnya. Ya. Kita lanjut saja dulu halaman setelahnya. Nah, ini <coughs> ini tamrin, latihan-latihannya. Coba nomor dua, saubuhu ya. Ayo, saubuhu. saubi saubuna satu orang siapa yang tes minta mic-nya di dalam bro oh yang ambil mic berarti yang pertama silahkan Kitabuhu. kita buhu kita buhu kita buhuma kita buhum kita buha kita buhuma kita buhunna kita buka kita bukuma kita bukum kita buki kita bukuma kita bukunna kita bi kita bunah baik Hasan marah kau contoh <coughs> uh, yang dibawanya ya, huruf Anhu tadi sudah Coba lahu Ya fadal Kita Lahu lahuhu lahuhu. Lahu hu Lahu huma Lahu Lahu Lahum Lahu Lahu Lahum Iya, terus Tidak apa-apa Lihat domirnya ya. Laha Laha Lahuma, lahuma lahunna. Ya, saya kasih lihat ini. ini. Ini kan tadi minhu ya. Bagaimana kalau lahu? Coba diulang. Lahu, lahuma, lahum. Iya. Laha, lahuma, lahunna. Iya. Laka, lakuma, lakum. Iya. Laki, lakuma, lakunna. Iya. Lani, ha? lana. Lani, lana. Li ya. Li. Ini berubah. Ini berubah. Li, li, lana. Lana. Baik, Li Lana. Hmm. Siapa di belakang? Fadol. Uh. Alaihi. Alaihu alaihuma. Ah, anda, anda Perhatikan dulu saya jelaskan. <coughs> Jadi ini uh. Itu domirhu ya. Ya. Dia kenapa di kasro Kan memang betul yang dibaca tadi harusnya alaihu kan? Kan hu huma. Tapi ini alaihi. Nah, ketahuilah domirhu itu ketika sebelumnya ada huruf ya. Maka dia di kasro Paham? Atau sebelumnya ada huruf yang memang berkasroh maka dia juga di Jadi dua. Kalau sebelum hak domir ini <coughs> ada huruf ya, ya, maka hu berubah menjadi apa? Hi. Paham? Kalau sebelum domir ini ada huruf huruf apa saja sembarang yang jelas hurufnya berkasroh, ya, maka dia juga di di Contohnya adalah ini bihi bukan bihu bukan bihu tapi apa bihi bi kan huruf jer iya bi maka dia dikasroh alaihi kenapa dikasrohi karena sebelumnya ya paham ini fihi <coughs> fihi juga kenapa dikasrohinya karena ya jadi jangan fihu bukan alaihu bukan ilaihu tapi kasroh semuanya. Ayo silakan. Alaihi apa tadi yang disuruhkan? Type. Alaihi silakan. <coughs> alaihi, alaihi, alaihi ma, alaihim, alaiha, alaihuma. Aa, alaihima. Alai alaiha, alaihima, alaihinna. Type. Terus. Alaika, alaikum alaikum. alaiki alaikuma alaikunna alai eh alayya alaina baik alayya alaina jadi di <coughs> <coughs> fihi depannya apa depannya itu fihi fihi ma fihim fiha fihi ma fihinna Fika fi kafī kumā fi kum, fi ki fi kumā fi kunna, fi fi Depannya lagi. <coughs> anhu, anhu anhuma anhum, anha anhuma anhunna. Angka angkuma angkum Angki angkuma angkunna Anni anna Anni Anna Anna Jelas ya <coughs> Selesai pembahasan Seputar domir Ya Insya Ta'ala besok kita masuk Di pembahasan fi'il terbagi menjadi Dua sulasi rubai Ini nanti saya buatkan dulu Tabelnya baru kita lanjut di pembahasan ini. Taip, kita kembali ke nahwu dulu. antum buka bukunya sekarang. kita pelajari di pembahasan sebelumnya bahawa al-kalimah yang qasimu ila thalathati aqsam terbagi menjadi tiga bahagian al-awwalu al-ismu wa thani al-fi'lu wa thalith al-harf ya yang pertama isim yang kedua fi'il yang ketiga adalah apa harf Baik. dari tiga jenis kalimat ini dari tiga jenis kalimat ada isim ada fiil dan harf telah kita sebutkan juga pembahasan seputar erop walbina jadi apa itu erop Perubahan akhir kata. Bina artinya tetapnya akhir harokat sebuah kata. Jelas ya. Untuk melihat yang menjadi asal pada isim, <tuh> taib. Yang menjadi asal pada isim itu adalah mu'rok terkena perubahan yang menjadi asal. Makanya untuk melihat isim yang terkena perubahan lebih banyak dibandingkan yang apa? Yang mabni. Paham? Taib. Jadi lihat isim terbagi dua, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab yang berubah ada berapa? Ya, ada sembilan. Yang pertama isim mufrad. Semoga masih ingat ya. Yang pertama isim mufrad. Marfuknya dengan tanda Dhamma Mansubnya dengan Fathah Majurunya dengan Kasroh Ayo semuanya menjawab Yang kedua Ismul Muthanna Marfuk dengan Alif Mansub dengan Ya Majurur dengan Ya Jama' Muzakkar Salim Marfuk dengan Wow Mansub dengan Ya Majurur dengan Ya. Jamak muannas salim marfu dengan Jamak apa saya bilang tadi? Jamak muannas salim marfu dengan dhamma, mansub dengan mansub dengan kasrah, majrur dengan kasrah. Mansub dan majrurnya sama. Sama-sama kasrah. Jamak taksir marfu dengan dhamma, mansub dengan majrur dengan kasrah. Taib. Asmaul khamsah marfu dengan wow. Mansub dengan mansub dengan alif. Majrur dengan liya. Wow atau ya? Liya. Ismul maksur apa ini isi maksur kemarin? Ya, ismul mu'arabun akhiruhu alifun lazimah marfu dengan doma, doma mukod mansub dengan patah mukod daro, majeru dengan kasroh mukod daro. Ismul mankus, ismul mu'rabun Akhiruhu yaun lazimatun. Ismul mankus, Marfu dengan doma mukod mansub fathah zahirah. Kelihatan ya? Fathahnya kelihatan. Kemudian majrur dengan kasrah kasrah muqaddarah. Ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak bertanwin, marfu dengan dhammah, mansub dengan mansub dengan fathah, majrur dengan fathah. Mansub dan majrurnya sama, sama-sama fathah. Kalau tadi jamak muannas jama mu salim, jamak muannas salim mansub dan majrurnya juga sama, sama-sama fat sama-sama kasrah. Baik. Ini isim murab. Mana siapa? Mana Sakit. Sakit apa? Live kah dia? Mau dites lewat online. Tayib, siapa yang sudah mungkin ini tanda-tanda erop bisa dicoba-coba. Naknya <tip>, mahir. Kasih mic Kasih mic mahir. Tayib. Ismul mufrad mansub dengan mansub. Perhatikan. Ismul mufrad mansub dengan Fathah. Fathah. Majuruh dengan? Kasar. Kasar. Ismul Musanna. Majurur dengan? Alif. Biar antum lihat di layar. Ya. Majurur dengan? Ya. Ya. Marfu dengan? Alif. Alif. Hasan. <coughs> Asmaul Khomsa. Marfu dengan? Abuka, Akhuka Marfu dengan? Wow, mansub dengan alif. Majrur dengan? Ya. Majrur dengan? Ya. Ya, Hasan. Jamul mu'ad uh, jamul muzakkaris salim. Marfu' dengan? Uh, wow. Wow, mansub dengan? Ya. Majrur dengan? Ya. Ya, satu lagi. Ismul ladhi la yansarif. Majrur dengan? Fathah. Mansub dengan? Fathah. Marfu dengan Marfu dengan Eh, marfu Dommah Dommah type, hmm. Siapa lagi? Depan Sudah? Antum An Antara antum berdua <coughs> type Ismul Mufrat Marfu dengan Dommah mansub dengan fathah majrur dengan kasrah kasrah jamak mudzakkar salim marfu dengan waw waw mansub dengan ya majrur dengan ya ya hasan asmaul khamsah marfu dengan abuka uh, waw waw mansub dengan alif alif majrur dengan ya ya hasan satu lagi <coughs> jamu taksir majurur dengan doma majurur majur kasro uh, uh, kasro mansub fatha marfu doma taib ahsan sampingnya <coughs> ismul mufrad marfu dengan doma mansub dengan ya eh fatha majurur dengan Kasro. Kasro. Ismul Muthanna marfu dengan Ismul Muthanna marfu dengan <coughs> Alif. Alif. Mansub dengan Ya. Majurul dengan Ya. Ya. Jamul Muannathis Salim marfu dengan damma damma mansub dengan Kastro Majeru dengan Castro, Baik, Hasan. Sudah jelas ya? <coughs> Sekarang kita berpindah isim yang kedua ada isim yang mabni. Ada isim yang yang mabni. Yang pertama ada isim domir tau mabni ya. Tidak berubah. Kemudian ada isim isyarah, kemudian ada isim mausul kemudian ada istif, istifham, kemudian ada isim syar. Ada isim syar. <coughs> Taib. Tanda mabni ada berapa kemarin? Ada empat. Yang pertama tetap di atas fathah. Ini ya, antum lihat ada di layar. Ada mabni di atas fathah. Kemudian apa bni alal kasr. Kemudian mabni di atas domah Kemudian mabni di atas sukun. Sebagaimana i'rab juga. Ada tandanya kan? Ya, ada rofa. Tanda yang terkena rofa namanya Marfu Ada nasob. Tanda yang terkena nasob namanya mansub. Kemudian ada lagi apa? Jer. Tan, uh, kata yang terkena jer namanya mejerur. Ada jazm. Iya, kata yang terkena jazm namanya majzum. Itu terkait tentang i'rab dan bina. <coughs> Taib. Kita kembali kepada al-kalimah. Jadi al-kalimah ada tiga isim. Isim terbagi dua, mu'rab dan mabni. Sudah so, dibahas kan? Baik. Berikutnya fi'il. Fi'il dari sisi waktunya terbagi menjadi tiga. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari dan ada fi'il fil amr. Apa kemarin fil fi madhi? Iya, kata kerja lampau, sudah lewat. Kalau fil fi mudhari kata kerja sekarang atau akan datang. Fil fi amr kata perintah yang waktunya yang waktunya itu adalah apa? Akan datang istiqbal. <coughs> Taib. Dari tiga jenis fiil, perhatikan. Dari tiga jenis fiil, terbagi menjadi dua. Paham? Dari tiga jenis fiil, fiil maldi, fiil mudhari, fiil amr terbagi dua. Ada yang terkena mu'rab, apa artinya mu'rab? Terkena perubahan. Dan ada yang mabni. Artinya tetap, tidak berubah. Paham? Baik. Perhatikan, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab kita sudah tandai yang terkena perubahan pada fiil adalah fi'il apa? Fi'il mudhari. <coughs> Paham ini? Yang terkena perubahan pada fiil adalah fi'il mudhari. Sekarang pertanyaannya, ada berapa fi'il mudhari? Itu yang kita pelajari di mana? Di Yak Yaktubu yaktubani yaktubuna berapa semua? 14. Nanti fi'il demikian. Ada berapa fi'il madhi? Sesuai tasrifnya. Hah? Ada 14 juga. Fi'il amr sesuai tasrifnya ada berapa? 6. Paham ini? Taib. <coughs> Kita lihat yang mu'rab dulu yang terkena perubahan dari fiil adalah fiil mudhari. <coughs> Tinggal nanti pertanyaannya apa tanda perubahannya. Iya kan? Kan kalau isim sudah tadi ada semua tanda-tanda perubahannya kan? Fiil mudhari juga ada tanda perubahannya. Nah, ini yang kita akan pelajari di buku panduan. Paham ini? Yang mu'rab dulu, sebentar yang mabni. Tapi lihat kembali ke ini di buku nyantum. Halaman berapa itu? Halaman 9 ya. <coughs> ya supaya nyambung pembahasan. Antum fokus di buku. Jadi fil afal tentang fiil. Fiil itu ada tiga. Sesuai dengan tanda panahnya ada tiga. Ada fiil maudhi, ada fiil mudhari, ada fiil amr. Ini semua sudah dibahas ya. Definisinya. Taib. Apa itu fi'il madhi sudah? Fi'ilun dalla ala hadatsin fi zamanil Dia adalah kata kerja yang menunjukkan waktu waktu lampau. Fi'il madhi terbagi dua, ada yang ma'lum, ada yang majhul. Apa kemari maklum? Diketahui pelakunya. Yang majhul tidak diketahui. <coughs> Kemudian fi'il mudhari. Fi'il mudhari fi'il kata kerja yang menunjukkan waktu hal dan istiqbal. Akan sekarang dan sekarang dan akan datang. Ya, yaktubu sedang atau akan menulis. Yaftahu sedang atau akan membuka. Dan telah kita terangkan kemarin tanda-tanda fiil mudhari itu ketika diawali oleh salah satu dari empat huruf tambahan. Ingat, bukan huruf asli tapi tambahan. Ana itu. Ya, huruf ana itu. Antum sudah paham ini anak itu. Antum sudah pelajari tasrifnya fil mudhari kan? Iya. Yaktubu yaktubani yaktubuna. Diawali oleh apa itu? Ya. Taktubu taktubani yaktubna. Diawali oleh apa itu? Ta. Aktubu diawali oleh apa? Alif hamzah. Naktubu diawali oleh nun. Nah, itu ciri-ciri fil mudhari. Baik. <coughs> Kemudian sekarang intinya Fi'il mudhari Itu terbagi menjadi tiga bahagian Yang pertama ada namanya fi'il mudhari Sahihul akhir Sahih Sahihul akhir Ya, tulis apa itu fiil mudhari sahihul akhir? Sahihul akhir artinya fiil yang tidak bersambung. Ini pembahasan baru ya, fiil yang tidak bersambung dengan alif isna'in Alif Isnain, saya tulis ya bahasa Indonesia atau bahasa Arabnya. Alif, bagaimana tulisannya Isnain? Pakai sa, Isnain, ya, yeah. Alif Isnain, Aliful Isnaini. Baik, itu yang pertama. Apa itu sahihul akhir? Dia adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan alif isnain satu. Kemudian tidak bersambung dengan wawu jamaah. Wawu jamaah. Mungkin antum bertanya, apa lagi ini? Istilah apa ini? Sebentar kita terangkan. Wawu jamaah. Kemudian yang ketiga, fi'il mudhari sahihul akhir Bersambung ya, tidak bersambung dengannya tidak bersambung dengannya muannats mukhatabah Baik, ya muannats mukhatabah ya, mu mu Itu tiga dulu ya, masih ada dua Masih ada nun taukid sama nun niswa tapi itu tiga dulu. Jadi kalau ditanya apa itu fiil mudhari sahihul akhir? Dia adalah fiil mudhari yang tidak bersambung dengan alif itsnain tidak bersambung dengan apa tadi? waw jamaah dan tidak bersambung dengan ya muannats al mukhatabah. Nah, sekarang tinggal kita mau pahami apa itu alif itsnain, Apa itu wau jamaah? Apa itu ya muannas al-mukhatabah? Tapi sebentar. Antum lihat dulu contoh-contohnya. Yak tubu. Ya, tidak ada alif setelah ba, tidak ada wau, tidak ada ya. Baik, untuk memahami fi'il mudhari' sahihul akhir, kita berpindah langsung ke nomor tiga yang ketiga <coughs> Ada fi'il mudhari namanya af'alul khamsah. Af'alul khamsah artinya Af'al artinya fi'il kan? Khamsah artinya apa? Lima Fi'il yang lima Fi'il yang lima Apa itu Af'alul Khamsah? Antum tulis Af'alul Khamsah adalah Fi'il yang bersambung Dengan tiga ini tadi yang kita sebutkan Apa itu Af'alul Khamsah? Fi'il yang bersambung dengan Alif Isnain, kemudian apa tadi yang kedua? Wow, jamaah. Kemudian yang ketiga apa? Ya muannas mukhatabah. Itu af'alul khamsa namanya. Fi'il yang bersambung dengan alif itsnain, waw jamaah dan ya muannas mukhatabah. Baik, fokus dulu perhatikan di tasrif. Tasrif fi'il mudhari ada 14 kan? Iya kita kasih lihat. Kayaknya tum ragu ini. 14 atau berapa? ya sekarang kita di mana? Di sini. Ya. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna dan seterusnya. Sekarang tum perhatikan dari 14 fi'il mudhari ini yang mana yang bersambung dengan alif? Kita hitung ya. Yang pertama yaktubani. <coughs> ah, alifnya itu setelah ba. Alif setelah ba itu namanya alif itsnain. Itsnain artinya alif yang menunjukkan dua orang. Iya kan? Kan ini semakna dengan domir apa? Huma kemarin, huma. Huma itu artinya dia dua orang laki-laki. Paham? Dia ada orang laki-laki. Makanya dikatakan alif isnain. Alif yang menunjukkan dua orang. Paham? Baik. Yaktubuna setelah ba bersambung dengan ah, waw. Waw-nya itu disebut dengan waw jamaah. Kenapa dikatakan jamaah? Karena jamaah. Jamaah artinya apa? Banyak kan? Nah, waw jama ah, jamaah ini semakna dengan domir apa? hum. Paham ini? Semakna dengan domir hum. Makanya diterjemahkan apa kemarin Yaktubuna Mere, mereka sedang atau akan. Berarti yaktubuna ini dia disebut dengan fiil mudhari af'alul khamsa. Iya dah? Baik. Berikutnya tak tubuh. Ada alif ada waw? Tidak ada. Berarti nanti dia masuk di mana? Fi il dhari sahihul akhir. Paham ini? Yang tidak bersambung dengan alif, yang tidak bersambung dengan waw, yang tidak bersambung dengan ya, nanti masuk di bahagian yang pertama. Mana tadi? Ini. Dia masuk di sini. Sahihul akhir. Yang kita sudah sebutkan. Fi'il mudhari' sahihul akhir, fi'il yang tidak bersambung dengan alif, tidak bersambung dengan waw Tidak bersambung dengan ya Af'alul khamsah fi'il mudhari Yang bersambung dengan alif Waw dan ya Paham? Baik, berikutnya Kita lihat semua tasrifnya Tak tubani Bersambung dengan apa? Alif kan? Nah ini masih alif apa ini? Nine, karena menunjukkan dua Dua apa? dua orang perempuan. Taib. Berikutnya yaktubna ba'nya setelah ba bersama dengan apa? Nun. Ini nun tidak ada. Ini namanya nun niswa nanti. Kita belum terangkan. Ya, nun niswa. Berikutnya tak tubuh bersambung atau tidak? Apakah bersambung alif atau, atau ya? Tidak, berarti dia fi'il mudhari sahihul akhir. Paham ini? Baik. Taktubani bersambung atau tidak? Bersambungnya apa? Alif itsnain karena menunjukkan dua. Dua apa? Dua orang laki-laki. Mukhatab kan? Makanya ini katakan alif itsnain. Taktubuna bersambung dengan waw jamaah. Berarti ini fi'il mudhari af'alul khamsah tak tubina ah lihat perhatikan ini tak tubina satu satunya bersama dengan apa ya ain yang dikenal dengan apa ya muannas kenapa dikatakan ya muannas muannas artinya perempuan karena tak tubina ini semakna do dengan domir apa kemarin antum lihat saja ininya domir anti apa arti anti kamu satu orang perempuan. Paham ini? Paham tidak? Makanya dia disebut dengan domir afwan. Ya muannas, ya perempuan mukhatabah. Apa artinya mukhatabah? Yang diajak bicara. Anti kan? Iya. Kamu satu orang. Berarti sudah lengkap. Ya. Jadi kita tanya, apa itu afa'lul khamsah? Fi'il yang bersambung dengan, apa tadi? Alif isnain waw jama'ah, dan ya' mu'annas moho mu'khotob. Tinggal antum hafal namanya, istilahnya. Alif isnain waw jama'ah, ya' mu'annas mu'khotob. Setelahnya lihat, setelah taktubin antum lihat. Taktubani, apa itu? Alif kan, ya, kemudian setelahnya, taktub. apa itu nun, anun, nun niswa? Belum dibahas. Paham ini, jadi sebenarnya pada tasrif yang kita pelajari ini ada dua nun. Ada dua nun, ya. Yang pertama, nun pada domir. Apa, hunna ini? Ya, tidak. Nun kan, yang kedua, ada nun di sini. Uh, dua ini namanya Nun Niswa, paham? Namanya Nun Niswa, Niswa artinya perempuan. Nanti kita jelaskan lagi. Kembali ke buku panduan, uh, berarti dari sini kita sudah paham apa itu af'alul baik eh, Kenapa jadinya begitu? Af'alul homsa adalah fiil mudhari. Iya, dah. Fiil mudhari yang lima. Tinggal pertanyaan. Perhatikan, perhatikan. Kenapa dikatakan lima? Karena memang lima. Karena memang lima. Kita hitung. Kita hitung di tasrif supaya kita paham. Yang bersambung dengan alif itsnain, yang mana pertama? yang pertama satu kemudian wau jamaah dua kemudian tiga kemudian empat kemudian lima kemudian enam kemudian tujuh ya tujuh semua ya dari tujuh ini ada yang sama apa yang sama wau jamaah ada dua tuh iya Ya tidak. Di mana oh jamaah? Yak tubuna dan tak Berarti sisa berapa? Enam. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Sekarang pertanyaan begini. Saya ulang, saya ulang. Kan namanya fiil mudhari af'alul khamsah, fiil yang lima. Kenapa dikatakan lima? pada hal ini yang bersambung dengan alif isnain waw jamaah dan ya mu'khotobah. Mu mukhatabah ada berapa ini yang kita hitung tujuh ya betul tujuh tapi ketika kita hitung ada yang sama paham apa yang sama yang pertama waw jamaah itu berulang di mana berulang waw jamaah yang pertama pada domir hum ya kan yang kedua pada domir an An, an, antum Kan ada Ada tak tubuh Tak tubuh Ya tidak Berarti dua dijadikan satu Sisa berapa enam Ya antum harus cari lagi satu persamaan Supaya sisa lima Apa yang sama Alif isnain banyak sekali yang sama Iya kan Alif isnain Iya Alif Isnain Yang mana yang sama Taktubani Taktubani Iya tak Maka jadinya berapa Lima Paham? Makanya disebut Afalul Khomsah Kita lihat contohnya di buku <coughs> Lihat Afalul Khomsah yang pertama Yaktubani Paham? Yang kedua Taktubani tubani yang ketiga, yaktubuna, yang keempat, taktubuna yang kelima, Taktubina Eh waw yang tadi bukan dihitung satu ya Dua Dia dihitung dua Taktubaninya yang berulang yang salah tadi salah tadi. Coba kita baca. Yaktubani Taktubani yang ketiga, taktubuna taktubina. Ini harus dihafal. Yaktubani taktubani yaktubuna. Saya ulang. Yaktubani taktubani. Yaktubuna taktubuna taktubina. Yaktubuna taktubuna taktubuna. Ya. Dua yang pertama adalah alif itsnain. Ya kan? Dua yang kedua adalah waw jamaah dan yang terakhir adalah ya muannas mukhatabah. Paham? Antum paham? Jadi ini alif. wau kemudian apa? Ya. Jadi sekarang kenapa dikatakan al afalul khamsah? Karena dia adalah fiil mudhari yang bersambung dengan alif itsnain Wau jamaah dan ya muannas mukhatabah. Kita kembali ke fi'il mudhari sahihul akhir. Apa tadi definisinya? <coughs> Dia adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung lawannya lawannya. Tidak bersambung dengan alif ya, tidak bersambung dengan alif itsnain, tidak bersambung dengan waw jamaah, tidak bersambung dengan ya mukhatabah. Berarti kalau dari sini lihat di tasrif yang mana yang tidak bersambung dengan alif itsnain? Yang pertama, yak tubuh. Yang kedua, yet saja tidak ada nomornya. Tak tubuh. Yang ketiga, itu kan bersambung dengan nun dia, tidak masuk. Ya, jadi nanti itu apa itu sohiul akhir tiga, tidak bersambung alif, tidak bersambung waw, tidak bersambung dengan yak muhotoba dan tidak bersambung dengan nun niswa. Dikeluarkan juga nun niswa. Taib, saya ulang. Yang mana dari tasrif ini sahihul akhir? Yang pertama, yaktubu. Yang kedua, taktubu. Taktubu dua kali ya. Taktubu. Apalagi? Aktubu. Dua yang terakhir. Aktubu dan naktubu. Itu fiil mudhari sahihul akhir namanya. Paham? Taib. Siapa yang tidak paham sampai di sini? tinggal satu lagi Mu'tal akhir Taib Kita lanjut Apa itu fi'il mudhari lul akhir Atau kita baca dulu ya Sama-sama Ayo Al fi'lul mudhari Sohihul akhir Al fi'lul mudhari Af'alul khumsah Sohihul akhir Af'alul khamsa Mu'tallul akhir Mu'tallul akhir Taib Apa itu fi'il mudhari mu'tal akhir? Ditulis Dia adalah fi'il Yang berakhiran Huruf illah Fi ilmu yang berakhiran huruf illah. Huruf illat itu artinya huruf penyakit. Iya, illat. Huruf penyakit ada tiga. Ada waw, ada ya, ada alif. ada waw, ada ya, ada apa? Ada alif. Waw, ya dan alif. Lihat contohnya. Fi'il mudhari yang berakhiran waw yad'u. Antum lihat di buku. Al ya Al Alia, lihat yazni. Apa akhirnya itu? Ya. Alif yanha. Yad'u akhiran waw. Yazni akhiran ya. yanha akhiran alif. Paham? ini namanya fi'il mudhari mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir adalah fi'il yang berakhiran dengan huruf penyakit waw, ya dan alif. Selesai fi'il mudhari. Tinggal tanda apanya? Tanda irobnya kan? Kan sekarang kita bahas fi'il mudhari itu terkena apa? perubahan nanti tanda eropnya intinya tuh paham dulu fiil mudhari terbagi berapa tiga ada sahihul akhir ada mu'tal akhir ada afalul khamsah dan antum perhatikan saja definisinya jadi ya nanti tidak perlu kita terangkan lagi ya kita pakai istilah langsung sahihul akhir oh sahihul akhir berarti fiil mudhari itu apa itu sahihul akhir nah, lihat catatannya antum definisinya apa mu'tal akhir itu apa lihat Afalul khomsa itu apa? Lihat, sudah kita pelajari. Tapi berikutnya di buku lihat fi'lul amr. Fi'l amr sudah disinggung. Huwa fi'lun dalla ala talabi syai'. Dia adalah fi'il kata kerja yang menunjukkan tuntutan pada sesuatu. Uktub, tulislah, iftah, bukalah. Nah, sekarang kita masuk di intinya. I'rabul af'al I'rab al, al af'al I'rabnya fi'il Ya, sebelum saya baca i'rab fi'il, saya ingatkan lagi kembali isim juga terbagi dua kan ada yang mu'rab ada terkena perubahan ada yang mabni tetap fi'il juga demikian fi'il mudhari juga uh, fi'il juga demikian ada yang mu'rab ada yang mabni lihat al-fi'lu mu'rabun mabniun apa itu mu'rab eh, sudah sering sekali dijelaskan fi'il Mu'rab itu artinya mata ghayyara akhiruhu bisababi dukhulil amil. Kata yang berubah akhirnya dengan sebab masuknya apa? Amil. Apa itu amil? Sesuatu yang merubah kata. Taib. Yaktubu. Marfu kan? Lan yaktubah. Mansub. Lam yaktub. Majizum. Sukun. Kata penulis. Antum perhatikan baik-baik ini. Ammal mu'rabu minal af'al fahuwal mudhari'. Adapun yang terkena perubahan dari fi'il hanya fi'il mudhari' saja. Perhatikan, perhatikan. Adapun yang terkena perubahan dari fi'il hanya fi'il apa? Fi'il mudhari'. Berarti semua fi'il mudhari Apakah suhihul akhir Mu'tal akhir Af'alul khamsah Itu semua apa? Terkena Erop Perubahan Illa kecuali Ada yang dikecualikan Illa idha dakhalat alaihi nunul inaz Kecuali jika fi'il mudhari tersebut Bersambung dengan nun niswah au nun taukid atau nun penguat ketika dia bersambung dengan nun taukid dan nun niswah maka fiil mudhari di sini mabni tetap kita sudah sebutkan tadi di tasrif tasrifnya fiil mudhari yang 14 ada berapa yang bersambung dengan nun nah ada ber, ada berapa yang bersambung dengan nun di sini nun niswa dua kan yaitu pada domir hunna dan antunna makanya dikatakan niswatun nun perempuan menunjukkan banyak perempuan nah, ketika fiil mudhari bersambung dengan nun niswa maka dia mabni tidak terkena apa tidak terkena perubahan dia ya nanti kita lanjutkan apa nanti kita jelaskan lebih lanjut ya terkait tentang masalah itu. Taib, kemudian berikutnya. Yang kedua, ada fi'il yang mabni. Apa itu mabni? Malazima akhiruhu halatan wahidatan. Apa yang tetap keadaan akhirnya di atas satu keadaan. Dicontohkan di sini fi'il di sama fi'il mudhari. Kata apa? Fataha uktub iftah. Lihat wal mabniyu minal af'al yang mabni dari fiil perhatikan yang mabni dari fiil huwal madhi ma adalah fiil madhi wal amr dan fiil amr sudah kita simpulkan tak? iya sudah kita simpulkan sebelum kita baca ini yang terkena mabni afan yang mabni dari fiil itu fiil Maldi dan fiil amr semuanya jadi kalau ditanya ada berapa fiil madhi di tasrif ada berapa fi'il madhi di tasrif? Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat 14 Itu semuanya ke bawah mabni dia Fi'il amr ada berapa tasrifnya? 6 Itu juga semuanya dia mabni Tinggal nanti kita pelajari Mabni apa tanda binanya Itu belum Baik <tuh> dan disebutkan di sini yang mabni dari fiil adalah fiil maldi fiil mud, uh, fi amr dan ada tambahannya dan fiil mudhari apabila bersambung dengan nun nun apa tadi nun niswa inat di sini sebutkan sama saja istilahnya niswa niswatun fiil mudhari juga termasuk dalam kategori mabni ketika bersambung dengan nun niswa dan nun nun taukid. Am ini eh? ketika bersambung dengan nun niswa dan nun taukid. Berarti yang menjadi asal saya ulang, yang menjadi asal pada fiil itu mabni. Kenapa? Karena yang paling banyak mabninya itu dari fiil adalah fiil madhi, ma fiil amr. Fiil mudhari saja yang korup. Saya yang menjadi asal pada fiil itu mab mabni. Kalau tadi yang menjadi asal pada isim murab terkena perubahan. Yang menjadi asal pada fiil adalah tetap mabni. Paham? Taib. Karena yang mabni dari fiil lebih banyak daripada yang yang murab. Taib. Selesai. Sekarang antum lihat Fi'il mudhari yang marfu Yang mu'rab Tandanya ada tiga Yang pertama ada namanya marfu Ya Yang kedua ada mansub Yang ketiga ada apa Majurur Eh apa Majizum Majurur tidak ada ya majurir itu tanda i'rab khusus untuk isim. Sebagaimana yang diterangkan. Baik. Majzum, apa artinya majzum? Jazm artinya apa? Sukun dan dan teman-teman. Makanya kita melihat contohnya yang marfu yaktubu. Ya, Doma marfu. Lan Inilah, ini namanya amil ya ini namanya amil jadi ketika masuk amil berubah menjadi yaktuba fat hadiah ya mansub kemudian masuk lam ini juga lam amil lam yaktub menjadi apa majuzum sukun taib lihat di tabel ini yang terakhir al afalul mu'rabat fiil fiil yang terkena perubahan wa alama tu dan tanda irobnya ah, ini sama dengan isim Perhatikan tadi sudah ini atau kita selesaikan ya biar besok tinggal merja. Ah. Taib fiil-fiil -fi yang terkena perubahan dan tanda irobnya. Sudah kita sebutkan tadi bahwa fiil yang terkena i'rab adalah fiil mudhari. Fi fiil mudhari. Fiil mudhari terbagi menjadi bisa dikatakan 14. Dari 14 dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. Apa yang pertama tadi? Sahihul akhir. Yang kedua, af'alul khomsa. Yang ketiga fi ilmu dori mutal akhir. Ini semua yang ada di tabel. Fi ilmu dori akhir. Lihat marfu dengan tanda dommatun. Tandanya domba. Lihat contohnya mislu. Lihat yash ro bu. Mana harokat terakhirnya? Bu kan? Iya. Marfu berarti. Jadi kalau ditanya Fi'il mudhari sahihul akhir marfu dengan tanda apa? Dhamma Mansub dengan tanda Fathatun Lihat contohnya Lan yashroba Ya Mansub dengan tanda fathah Majuzum dengan tanda sukun nun Sukun Lihat Lam yashrob Disukun Lam yashrob disukun Paham? Dia di disukun. Ya, kalau isim majuzu, majurur ya. Kalau fiil majuzum. Saya ulang. Fiil mudhari sahihul akhir marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majuzum dengan sukun. Yang kedua, Af'alul khomsah Apa definisinya tadi af'alul khomsah? fiil mudhari uh, fiil mudhari yang bersambung dengan alif isna'in waw jamaah dan ya muannats mukhatabah marfu dengan apa lihat 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 marfu dengan subutun nun subut artinya tetapnya tetapnya nun mana nun yang tetap setelah alif tambahan ini nun. Ya. Jadi bacanya itu ya habani. Baik, berikutnya mansub dengan apa? Mansub dengan Hadfun nun. Lihat-lihat Hadfu nun Hadf artinya penghilangan Atau penghapusan Penghilangan Nun Lihat contohnya ketika masuk Penasob Lan Yadhaba Asalnya tadi apa? Yadhaba Yadhaba Ni Ketika masuk Hilang apanya? Nunnya hilangnya nun pada haba itu tanda kalau dia man mansub Taib. yang terakhir majuzum majuzum dengan apa ini afalul khamsa sama majuzum dengan hadfu penghilangan penghilangan apa nun jadi lihat lam yadhaba Fi'lul mudhari af'alul khumsah Marfu' dengan subut Subutun nun Tetapnya nun Mansub dengan dihapusnya Nun Majuzum dengan dihapusnya nun Berarti mansub dan majuzumnya Sama Sama-sama dihapus Nunnya Paham? Ada Adapun fi'il mudhari mutal akhir kita akhirkan terlalu banyak contohnya nanti antum tambah bingung ya jadi ini dulu antum hafal dulu dua ini sohihul akhir dan mu'tal akhir dan tanda-tanda i'robnya paham ya dan tanda-tanda i'robnya sampai di sini ada yang mau ditanyakan Ada yang mau ditanyakan? Jelas, semua Rashid. Coba diangkat, kenapa alur saya yang perubahan apanya? Ya, Kenapa? Iya, musanna. Kalau yadhabuna Iya, kalau yadhabuna berarti untuk jamak. Ini salah satu contohnya saja ya. Jadi bisa antum contohkan di sini yadhabani kita ganti menjadi apa? Yadhabu yadhabuna. Iya. Yadhabuna. Marfu dengan tetapnya nun. Ketika mansub, bagaimana bacanya? Ya habu hilang apanya? nunnya. Ketika majzum lam ya habu hilang nunnya. Iya, taktubina juga demikian. Kalian tuh mencontohkan taktubina yang berakhiran ya. Taktubina. marfu dengan subut nun. Ketika mansub bagaimana? Tak tu tak tu bi. Ya, hilang nunnya. Majzum tak tu bi. Hmm, ada lagi? Mau ditanyakan? Hai, ilahuna. Subhanakallah bihamdik. Syada la ilaha illallah astagfirullah katubilahi alhamdulillah. Ya, selesai ya. Insyaallah. Besok tinggal masuk apa yang menyebabkan fi'il mudhari itu mansub. Amilnya nanti yang kita pelajari. <coughs>